Cara memasak shabu-shabu. Anda akan menerima paket shabu-shabu berisikan berbagai macam kondimen, kemudian daging shabu-shabu setengah matang, dan basic soup. Berikut cara mengolahnya. Pindahkan dan tata daging kembali beserta kondimen sesuai selera Anda ke piring saji. Pindahkan dipping sauce ke dalam sauce platter. Kocok basic soup beberapa saat hingga teraduk rata. Lalu tuangkan basic soup ke dalam wadah tahan panas atau panci dan panaskan dengan suhu sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan satu persatu kondimen. Dimulai dari kondimen yang matangnya paling lama, seperti bakso, udon, dan ayam. Aduk hingga daging ayam berubah warna. Lalu masukkan udang. Setelah itu, yang terakhir masukkan sayur. Rebus sayur dalam waktu singkat. Setelah matang, angkat dan tiriskan semua kondimen dan pindahkan ke dalam mangkok saji. Untuk daging shabu-shabu, masukkan daging selembar demi selembar dengan cara melambai-lambaikan daging di dalam basic soup cukup 5 hingga 10 detik agar cita rasa daging tetap terjaga. Shabu-shabu siap dihidangkan.